Hai hai, makasih ya sudah klik video ini. Video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kabikushi Kabigem, dirilis pada tahun 2001. Film ini diperankan oleh Shahrul Khan dan Kajol sebagai peran utama dan artis-artis top lainnya. Film ini menceritakan tentang keegoisan seorang ayah yang memaksakan kehendaknya demi kehormatan dan sebuah tradisi keluarga. Namun, akhirnya ia pun menyesali dan meminta maaf kepada anaknya. Sebelum masuk dalam alur cerita filmnya, tak bosan-bosan saya sampaikan untuk men-subscribe channel ini. Makasih. Film memperlihatkan Rahul yang telah pulang ke rumahnya dan telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Rahul pun ditunggu oleh ibunya yang begitu sangat menantikan kedatangannya. Keesokan harinya, Rahul bersama ayahnya berada di perusahaan milik ayah Rahul dan ayahnya sangat berharap Rahul akan menjadi penerusnya. Di mana ayah Rahul mengatakan kepadanya, "Jangan pernah dalam hidupmu kau melakukan sesuatu yang mencoreng nama keluargamu. Setiap orang bisa mendapatkan uang, tapi tak semua orang mendapatkan kehormatan. Dan berjanjilah padaku, kau akan meneruskan tradisi keluarga ini." Rahul pun berjanji kepada ayahnya. Scene pun berganti, memperlihatkan gadis cantik yang bernama Anjali. Anjali adalah gadis biasa yang selalu terlihat gembira dan sedikit usil. Terlihat Anjali sedang mengganggu sepupunya yang sedang mengadakan pertemuan dengan calon mertuanya untuk lamaran. Akibat dari keusilannya, ia pun dimarahi oleh bibinya dan melaporkan kepada ayah Anjali yang sedang memeriksa kesehatannya. Ayahnya pun berharap suatu saat Anjali dan adiknya akan menikah dan semoga pria yang bersama mereka sangat mencintai mereka bahkan lebih dari ayahnya. Keesokan harinya, Rahul bersama adiknya Rohan disuruh oleh ibunya untuk pergi membawakan obat untuk Bibi Daija yang sedang sakit. Bibi Daija adalah pengasuh Rahul di masa kecilnya, begitupun dengan Rohan adiknya. Saat Rahul ingin pulang, ia melihat seorang wanita cantik sedang menari dengan begitu gembira. Dan sepertinya Rahul telah jatuh hati pada wanita tersebut, yaitu Anjali. Rahul yang penasaran dengan Anjali, ia pun mencoba menemuinya. Namun Anjali mengira Rahul adalah mempelai pria yang ingin menikah dengan sepupunya. Rahul yang sedang asik bersama Anjali, ternyata di luar sana Rohan sedang dibuli oleh adik Anjali bernama Puja dan teman-teman Puja. Kembali ke Rahul bersama Anjali. Terlihat Rahul ingin memberitahukan kepada Anjali bahwa bibinya adalah pengasuh Rahul di masa kecilnya dan bekerja di rumah Rahul. Namun, itulah Anjali yang selalu saja memotong pembicaraan Rahul. Sehingga Anjali sendirilah yang mengatakan bahwa bibinya bekerja dengan orang yang besar di negeri ini. Dan Anjali ingin memperlihatkan foto orang itu kepada Rahul yang telah terbit di koran. Namun Anjali pun terheran melihatnya. Ternyata itu adalah foto Rahul bersama ayahnya, membuat tingkah Anjali berubah. Sebelum Rahul pergi, ia pun mengatakan kepada Anjali bahwa Anjali orang yang sangat lucu dan manis. Singkat cerita, Puja dan teman-temannya pergi ke sekolah Rohan dan ingin membuli Rohan. Tetapi saat Puja masuk, ia langsung dihadang oleh Rohan dan teman-teman sekolahnya, lalu mengejek Puja, membuat perasaan Puja sedih dan menangis. Di malam hari, Rahul dan Rohan pergi ke rumah Anjali berniat untuk meminta maaf kepada Puja karena sikap Rohan waktu di sekolah. Akhirnya, Puja dan Rohan pun saling memaafkan dan menjadi teman. Rahul pun mendekati Anjali dan mengajak Anjali untuk berteman. Lalu Rahul pun mencium pipi Anjali. Rahul dan Anjali pun semakin dekat. Terlihat Rahul menghubungi Anjali dan memintanya untuk pergi bersamanya besok di sebuah perayaan. Keesokan harinya, mereka pun pergi bersama. Saat di salah satu tempat penjual gelang, Rahul memakaikan gelang ke tangan Anjali dan Rahul mengungkapkan perasaannya ke Anjali, membuat Anjali pun jatuh hati kepada Rahul.
Di malam hari, Rahul pun mengatakan semuanya kepada ibunya tentang perasaannya, dan sosok Anjali yang ia kenal membuat ibunya pun bahagia mendengarkannya. Setelah itu, Rahul pun pergi untuk menenangkan adiknya Rohan yang harus masuk ke dalam asrama untuk menyelesaikan pendidikannya, karena itu merupakan tradisi keluarganya. Keesokan harinya, Rahul pergi ke acara pernikahan sepupu Anjali, dan mereka berdua pun menari bersama untuk memeriahkan acara tersebut, dan akhirnya Anjali pun menerima cinta Rahul. Saat Rahul di rumahnya, kebahagiaan yang Rahul rasakan hanya sebentar saja, karena dirinya telah dijodohkan oleh ayahnya bersama Naina, dan ayah Naina merupakan teman bisnis dari ayah Rahul. Rahul pun dengan terpaksa menerimanya demi menjaga kehormatan ayahnya. Tetapi ibu Rahul dan Naina menyadari bahwa Rahul hanya terpaksa dan terlihat dari wajah Rahul. Naina pun menemui Rahul dan mengetahui ada wanita yang dicintai oleh Rahul. Naina yang begitu dewasa mencoba meyakinkan Rahul untuk mengatakan semuanya kepada ayahnya, walaupun Naina kecewa karena telah lama mencintai Rahul. Rahul pun menemui ayahnya dan mengatakan semuanya. Namun, ayah Rahul sangat marah karena Rahul tidak menjaga kehormatan keluarga dan menganggap Anjali tak bisa mengerti tradisi, etika, dan prinsip di keluarga Rahul. Lalu, ayah Rahul sangat kecewa terhadap Rahul yang telah menyakitinya. Rahul pun bersujud di hadapan ayahnya dan meminta maaf dan akan melakukan semua yang diinginkan ayahnya. Keesokan harinya, Rahul ingin menemui Anjali dan terlihat banyak orang yang sedang menggunakan payung hitam di jalanan. Saat Rahul sampai, ternyata semua orang sedang melaksanakan upacara kematian ayah Anjali, dan terlihat Anjali sangat bersedih karena telah ditinggal oleh ayahnya untuk selamanya. Lalu Rahul pun berjalan ke arah Anjali dan memegang kepala Anjali. Akhirnya mereka berdua pun melaksanakan pernikahan tanpa kedua orang tua Rahul. Rahul dan Anjali pun menemui orang tua Rahul untuk meminta restu. Namun, ayah Rahul sangat marah dan tak merestui mereka berdua. Bahkan, ayahnya mengatakan, "Kau telah membuktikan bahwa kau bukan darah dagingku." Rahul pun memeluk ibunya dan berpamitan untuk pergi. Ibunya pun hanya bisa menangis dan tak rela membiarkan anaknya pergi. Lalu, meminta kepada Anjali untuk menjaga Rahul. Rahul pun pergi bersama Anjali tanpa restu ayahnya. Ibunya pun sempat meminta kepada Bibi Syaeda untuk pergi bersama anaknya. Sebelum Rahul pergi jauh, ia menemui adiknya Rohan dan meminta agar tidak mencarinya dan menjaga ibu untuk Rahul. Dan ternyata, Sin memperlihatkan Rohan yang telah tumbuh dewasa, yang sedang mendengarkan cerita dari neneknya yang selama ini belum ia ketahui, bahwa kakaknya telah pergi meninggalkan rumah karena ayahnya tak merestui kakaknya bersama Anjali. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata Rahul bukanlah anak kandung dari orang tua Rohan, karena Rahul diadopsi sejak usianya masih 2 hari dan Rahul mengetahuinya saat usianya masih 8 tahun. Rohan pun berkeinginan untuk memulangkan kakaknya bersama kakak iparnya. Rohan pun pergi ke tempat tinggal Anjali dulu untuk mencari tahu keberadaan kakaknya sekarang, dan ia pun mendapatkan informasi bahwa kakaknya berada di London. Rohan pun berniat untuk pergi ke sana dan meminta izin kepada ayahnya yang sempat terheran dengan permintaan Rohan. Namun, Rohan beralasan untuk kuliah, menjalankan tradisi keluarga. Rohan pun berpamitan kepada ibunya dan berjanji akan mengembalikan senyuman ibunya dan juga kakaknya.
Saat Rohan berada di London, ia pun langsung mencari tahu alamat kakaknya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan di suatu tempat, dan akhirnya ia pun menemukannya. Scene pun berganti memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan di dalam kampus bersama temannya. Dan itu adalah Pooja, adik Angeli yang sudah tumbuh dewasa. Terlihat di belakang Pooja ada sebuah mobil yang sedang mengikutinya. Pooja pun menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Rohan yang menyuruhnya untuk menyingkir. Pooja pun penasaran dengan pria tersebut karena ia tak lagi mengenali Rohan. Tak lama kemudian, Rohan pun menemui Pooja dan mengatakan hal yang sering ia katakan di masa kecilnya, membuat Pooja langsung mengenali Rohan. Mereka berdua pun berbincang mengenai Rahul, lalu Rohan meminta kepada Pooja untuk membantunya agar Rahul dan Angeli pulang dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Pooja pun ingin membantu Rohan dan terlihat Pooja mencoba mengelabui Rahul dengan beralasan kakak dari temannya bisa tinggal bersama mereka. Namun, Rahul menolak karena Rahul tak mau ada pria yang tinggal bersama mereka. Tetapi, Pooja membujuk kakaknya Angeli dan mengatakan orang itu berasal dari India. Angeli pun mau membujuk Rahul, namun Rahul tetap menolaknya dan Pooja memaksa Rahul lalu memanggil Rohan. Rohan pun masuk dan meneteskan air mata saat melihat kakaknya yang telah sekian lama tak dilihatnya. Namun, Rahul tidak mengenali Rohan, lalu mereka pun berdua berkenalan seolah tak mengenal satu sama lain. Agar rencana Rohan berhasil, ia pun menggunakan nama ayahnya, yaitu Yas, agar Rahul selalu mengingat ayahnya dan nantinya Rohan akan selalu mencoba hal-hal yang membuat Rahul selalu mengingat ayah dan ibunya. Di malam hari, Rohan menghubungi orang tuanya dan memberitahukan bahwa ia tinggal bersama sebuah keluarga yang berasal dari India. Tak lama kemudian, Rahul pun menghampiri Rohan agar menyudahi teleponnya dan menyuruhnya untuk makan. Keesokan harinya, saat Rahul ingin pergi kerja, ternyata ban mobilnya bocor dan Rohan pun memberikan tumpangan kepada Rahul. Walaupun Rahul sedikit malu-malu, namun Angeli memaksanya. Di saat di perjalanan, Rohan dan Rahul sedang mendengarkan siaran pertandingan kriket dari tim India. Mereka pun senang dengan kemenangan India. Tiba-tiba, Rohan sengaja memanggil Rahul dengan sebutan kakak, membuat Rahul terheran mendengarnya. Keesokan harinya, Angeli dan Pooja pulang dari kuil untuk mendoakan ayahnya yang telah meninggal, dan juga ayah mertua Angeli yang sedang berulang tahun. Rohan pun tak sengaja mengatakan ulang tahun ayahku, membuat Rahul melihatnya. Saat Angeli menceritakan mendiang ayahnya, Rohan pun mengatakan kamu pasti sedih karena tak lagi bersamanya sekarang. Sangatlah penting memiliki kehangatan dalam keluarga atau sebuah keluarga yang terasa kurang lengkap. Rahul pun terlihat dalam kesedihannya yang sedang memikirkan kedua orang tuanya dan ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Terlihat ibu Rahul sedang ingin memberikan kado ulang tahun kepada suaminya. Namun, ia hanya meminta agar istrinya bisa kembali seperti yang dulu karena telah merasa kehilangan satu sama lain di rumah ini. Lalu, istrinya pun memeluknya. Di pagi hari, Rohan menghampiri Angeli dan menanyakan hari perayaan dan juga akan mendapatkan sargi, di mana ritual ini semacam pemberian dari setiap mertua kepada menantu perempuannya. Angeli pun hanya bisa terdiam. Tak disangka, Rohan menghubungi ibunya untuk Angeli dan ibunya menjelaskan ritual tersebut kepada Angeli yang tak ia ketahui. Lalu, ibunya pun hanya bisa bersedih mengingat anaknya Rahul dan menantunya Angeli. Singkat cerita, saat Rohan dan Bibi Daija sedang bersama, Rohan memanggil Bibi Daija dengan nama DJ yang sering ia panggilkan kepadanya di masa kecilnya, membuat Bibi Daija pun heran mendengarnya.
Pada saat Rohan ingin bersiap-siap dan menggunakan sepatunya, terlihat ia sulit mengikat tali sepatunya. Tiba-tiba, Bibi Daija datang dan membantunya. Namun Rohan menolak dan tak sengaja ia kembali menyebut nama DJ, membuat Bibi Daija langsung mengenal Rohan dan bersedih melihatnya. Anjeli pun datang, lalu mengetahui semuanya. Namun, Rohan memohon kepada mereka agar tidak memberitahukan kepada kakaknya Rahul. Pada saat di tempat acara kelulusan anaknya Rahul yang bernama Chris, Pooja menanyakan apakah kamu grogi. Lalu Chris mengatakan awalnya grogi, namun ada seseorang yang menyamatiku. Dan Chris mengatakan hal yang sama persis pada waktu Rahul mengatakan hal tersebut kepada adiknya Rohan. Chris menunjuk Rohan, membuat Rahul mengenali adiknya Rohan. Mereka pun berdua duduk bersama sebagai saudara, dan Rahul menanyakan semua tentang Rohan dan mereka berdua pun berpelukan. Lalu, Rohan meminta agar kakaknya mau untuk pulang. Namun, Rahul menolaknya karena rumah itu takkan pernah menjadi bagian dariku. Walaupun Rohan selalu membujuk Rahul karena ibunya, namun Rahul tetap tak ingin pulang, lalu menyuruh Rohan untuk pulang. Rohan pun memberitahukan semuanya kepada Pooja. Lalu, Pooja mempunyai rencana agar Rohan memanggil orang tuanya untuk datang dan mempertemukan ayah dan ibunya kepada Rahul. Rohan pun menghubungi ayahnya, lalu beralasan ia bermimpi orang tuanya datang menemuinya di London dan berharap mimpi itu bisa terwujudkan. Keesokan harinya, ternyata ayahnya benar-benar datang menemui Rohan di London dan menghubungi Rohan. Rohan pun meminta ayahnya untuk datang ke salah satu mall tepat pada jam 5 sore. Singkat cerita, terlihat ibu Rohan sudah berada di mall tersebut. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran anaknya Rahul di tempat tersebut dan pergi mencarinya. Tak disangka, ibunya pun melihat Rahul, membuat tangisan anak dan ibu tak terhenti melepas kerinduan. Rahul pun memperlihatkan istri dan anaknya kepada ibunya. Tak lama kemudian, Rahul dan Anjeli melihat ayah. Anjeli pun mendekatinya dan memegang kaki ayah mertuanya, lalu pergi. Namun, Rohan menahan Anjeli dan memaksa Anjeli untuk memperlihatkan wajahnya. Anjeli pun berbalik melihat ayah mertuanya, namun ekspresi ayah Rahul berubah seketika. Ayahnya pun marah kepada Rohan yang telah berbohong kepadanya, dan Rohan menganggap ayahnya telah memisahkan ibu dan kakaknya. Sedangkan kakaknya selalu memenuhi keinginan ayahnya dan hanya membuat satu kesalahan karena cinta. Rohan pun berhadapan dengan ayahnya dan menyuruh ayahnya mengatakan di depan Rohan bahwa ia tak lagi menyayangi Rahul. Ayahnya pun langsung mengatakannya. Namun, Rohan yang selalu meyakinkan ayahnya dan membuat ayahnya marah, lalu menampar Rohan. Rohan pun sudah mengetahui jawaban ayahnya bahwa ayahnya sangat menyayangi Rahul. Terlihat Anjeli pun memohon dan berkata kepada Rahul agar pulang kepada orang tuanya walaupun mereka marah, kita harus tetap meminta maaf. Mereka telah merasakan bagaimana kehilangan di saat kita tak bersama mereka. Kita pun harus memaafkannya. Namun, Rahul tak ingin pulang sebab ia menganggap orang tuanya telah menyakiti hatinya, bahkan tak punya hak untuk menyakiti Rahul. Tak lama kemudian, ayahnya mendapatkan kabar duka dari rumahnya di India bahwa ibu atau neneknya Rahul dan Rohan telah meninggal dunia. Mereka pun bergegas pulang untuk melaksanakan upacara kematian. Saat proses upacara tersebut, ayahnya diminta agar menunggu Rahul untuk proses pembakaran. Namun, ayahnya tak ingin menunggu Rahul. Tak lama kemudian, tiba-tiba Rahul bersama Anjeli pun datang untuk melaksanakan proses pembakaran.
Saat upacara tersebut selesai, Ibu Rahul menemui suaminya dan menyampaikan bahwa Rahul dan Anjali akan pergi dan tak akan pernah pulang lagi. Dengan perasaan yang sangat sedih, Ibu Rahul berkata kepada suaminya bahwa suami bagaikan Tuhan, tak peduli apa yang dikatakan dan dipikirkannya, selalu benar. Namun, kau telah membiarkannya pergi dan memisahkan ibu dan anak. Lalu, bagaimana bisa suami disamakan dengan Tuhan? Suamiku adalah suamiku, bukanlah Tuhan. Dan ia pun pergi dengan perasaan kecewa terhadap suaminya. Ternyata ayahnya sangat menyayanginya, namun ia tak bisa mengungkapkannya. Bahkan selama Rahul pergi, dirinya selalu mengingat Rahul setiap hari. Hanya saja ayahnya malu untuk mengungkapkannya. Dan ayahnya memberi pemahaman kepada Rahul bahwa kemarahan orang tua itu juga bentuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu ayahnya meminta maaf kepada Rahul, dan Rahul pun memeluk ayahnya. Rohan pun datang dan ayahnya pun menyesal telah memisahkan dari kakaknya, lalu meminta maaf kepada anak-anaknya. Akhirnya keluarga mereka pun kembali utuh dan Anjali mendapatkan restu dari ayah mertuanya. Film pun berakhir. Di akhir film, Pooja dan Rohan pun akhirnya menikah dan keluarga mereka pun makin lengkap dan bahagia. Semoga video kali ini kalian bisa menikmatinya ya. Di film ini banyak yang bisa kita pelajari. Dan pastinya, semarah dan sebesar apapun kesalahan kita kepada orang tua, pada dasarnya orang tua selalu menyayangi dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.